dari kalimat yang pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah ada ciri-ciri atau tanda doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, tanda doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita serius dalam berdoa. Dalam berdoa kita serius. Kedua, ada itmi'nan, ada ketenangan batin yang kita dapatkan ketika kita berdoa. Dan yang ketiga, isyarat kabar-kabar indah setelah kita berdoa. Yang jelas, setelah doa kita lebih baik dari sebelum berdoa. Nah, Ustaz, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban.